Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Padilah Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan alat peraga yang bernama meja puzzle. Ya, disebut ini dia alatnya. Disebut meja puzzle, kenapa? Karena di dalam ini kita akan bisa bermain puzzle pembuktian dari segi 4. Dan kenapa ini disebut meja? Karena ini bisa juga digunakan untuk belajar. Ya. Dan saya juga sudah memberikan panduan di sini bagaimana cara bermain alat ini. Oke, sekarang kita akan coba pembuktian rumus belah ketupat dengan model segi 4. Kita buka. Di sini kita diarahkan bagaimana sih cara mengerjakannya, ya kan? Terus kita kan punya ini nih. Ini sudah saya beri label. Diagonal A, ya diagonal A. Terus ini diagonal B, diagonal B. Setelah itu kita ubah menjadi konstruksi seperti persegi panjang. Ini kita ubah jadi persegi panjang. Nah, setelah kita ubah jadi persegi panjang, maka didapat luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang. Nah, sehingga luas persegi panjang kan alas kali panjang kali lebar. Mohon maaf, panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya itu A dan lebarnya itu B. Jadi sehingga untuk mencari tadi diagonal-diagonal ini, maka kita pakai rumus distributif dari perkalian. Sehingga setengah dikali 2 kali setengah kali 2A dikali 2B. Sehingga didapat 2A dan 2B tersebut adalah diagonalnya. Jadi pembuktian bahwa luas belah ketupat sama dengan luas persegi panjang, jadinya luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, kalian dapat mengunjungi website kami di www.workshopstripmatematika.xyz. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.